meresmikan penggunaan Masjid Lailatul Qadr yang terletak di Dusun Kalupan, Desa Mas Sewai, Kecamatan Duam Panua. Bupati Iwan berpesan agar fasilitas ibadah ini dijaga dan dipelihara. Hal ini menjadi penting, lanjut Bupati Iwan, karena dengan menjaga dan memelihara keberadaan masjid ini, warga dapat memanfaatkan fasilitas ini dalam jangka waktu panjang dan tentunya akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Bupati Iwan juga berpesan agar masjid ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat beribadah, namun juga dipergunakan sebagai tempat mempelajari ilmu agama serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang bermanfaat bagi umat. Bupati Iwan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid ini. Peresmian masjid ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati Iwan, disaksikan oleh anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Haji Alumudin Budung, serta undangan lainnya. Turut mendampingi Bupati Iwan, Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Awaludin Maramat, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Andi Calo Kerang, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi M. Jenal, dan Camat Duam Panua Andi Iqbal Tanri. We'll be right back.